memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba-video-transmedia. Dari Trans TV Jakarta, inilah kuis paling spektakuler. Dreambox Indonesia. Berkorban dan berjuang untuk sesama dan negaranya. Maka saya Deddy Sumargo ingin mengajak Anda semua untuk merayakannya di kuis paling spektakuler abad ini, Dreambox Indonesia. Selamat datang untuk kedua tim, silakan ambil posisinya masing-masing. Mari kita berikan tepuk tangan untuk tim orkes dan tim dandut. Jadi karena ini adalah malam yang spesial memperingati Hari Pahlawan Nasional, maka kita undang para penggawa-penggawa hebat ini di zamannya ya. Kita ke tim orkes dulu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat selalu? Sehat selalu. Aku ingin bertanya kepada Bapak Joni. Bertanyalah apa yang ingin kau tanyakan. Siapakah pahlawan Bapak Joni di dalam kehidupan? Istri saya. Kenapa tuh? Kok ada yang protes? Kenapa istrinya? Karena dialah yang selalu melayani dalam kesusahan, kesenangan, dan kebahagiaan. Ini lagi-lagi setia kayak gini. Bawa siapa nih kali ini untuk bertanding? Iya, ini Abim. Bangun, hafal. Udah hafal. Udah siap ya? Iya. Ini lawannya udah kenal dong? Kenal. Siapa? Yang paling tengah Bunda Iis. Yo. Mama Iis, tim dandut dia berikan tepuk tangan. Mama Iis, siapa pahlawan Mama Iis dalam kehidupan? Pahlawan dalam hidup gue adalah memang... Kalau Bapak Joni kan bilang tadi istrinya, saya keluarga lah. Yo, terkenal dengan keluarganya. Jadi ada Firta, ada Medi. Medi, saya dengar-dengar ini apa kepilih Pargo ya? Iya, yeah, benar banget. Iya, yeah. Kamu kok bisa kepilih? Karena memang saya bisa Pargo. Kita kasih duit kalau gitu ya. Corak! Ada 500.000 yang akan kita berikan untuk memulai babak ini. Jatuh kepada best performer. Tim. Dan. Maaf orang tua. Ini baru. Balik ke Indonesia.
Bapak udah mulai ini ya, perang mental ya. Langsung aja mulai. Babak Jus Gearbox. Buat kalian yang mau ikutan Dreambox Indonesia, langsung follow dan DM ke Instagram @dreamboxindonesia. Choose your box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dalam box dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Jika benar menjawab, mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Choose your box. Saya ke tim orkes dulu karena udah dapat duit ya. Siap ya? Hore, hore! Belum, belum. Belum. Ini belum. Oke, siap? Belum tentu bisa jawab. Kita ada 3 kategori ya. Ada film. Kemudian ada kuliner dan ada lanjut lirik. Mau pilih yang mana? Asik. Cakep. Lanjut lirik. Oke, kalau begitu Dream Band mainkan. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Riot proklamasi. Sedia berkenan untukmu. Benar. Kita juga bisa. Bisa. Pilih kategorinya. Pengetahuan umum, lanjut lirik, atau kuliner. Lanjut lirik. Katanya bisa lanjut lirik. Kalau kamu lanjut lirik. Pengetahuan umum. Kalau salah lanjut lirik. Lanjut lirik ya. Lanjut lirik, kita gak mau kalah lagi anak ini. Oke, karena penyanyi semua lanjut lirik. Kita lihat ya siapa yang bakal kalah. Rip! Terbukti penyanyi beneran ini, bukan kaleng-kaleng ya. Kita gak bakal mau kalah. Mau kalah, siap. Kita ke tim orkes. Bapak mau ngapain? Berdoa supaya apa? Supaya sangat baik sekali. Kita lihat ya. Berdoa tetap perlu usaha. Oke, kalau begitu. Dia lupa, dia menang. Kita lihat usahanya. Ada pengetahuan umum, ada kuliner, dan ada lanjut lirik. Kuliner. Olahraga tapi tetap gaya. Tenang aja, karena sepeda lipat keren ini dapat kalian bawa pulang jika menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Pandora Box. Jadi kalau bisa menjawab ini, berhak membawa pulang hadiah di Pandora Box dan dapat 10 poin. Kalau nggak bisa jawab, kita lempar, dia yang bisa bawa pulang. Oke? Oke. Oke, siap. Kuliner ya. Makanan khas masyarakat Minangkabau ini terbuat dari beras ketan putih, santan, daun pandan, dan garam. Lalu dimasukkan ke dalam bumbu yang sudah dilapisi daun pisang dan dipanggang. Apa nama makanan? Lamang. Apa? Lamang. Lamang kata orang sana. Hah? Orang sana bilang lamang. Orang sana bilang lamang. Iya, kita bilang lemeng. Ternyata Bapak ini katanya benar. Ya, ini pertanyaan terakhir, usahakan jangan sampai salah karena kemungkinan kalah kalau tidak bisa menjawab. Waduh. Kategori film, pengetahuan umum, atau kuliner? Apa nih? Cari yang gampang aja. Apa sih yang gampang, Den? Aku juga gak tahu. Kayaknya sama gue. Film. Mau film, seriusan lu. Film. Film juga bisa gak? Film. Bisa. Ya lumayan. Film, yaudah deh, bisa lagi ya. Film. Konsentrasi. Aduh. Film biografi tentang pahlawan wanita Indonesia asal Aceh ini mendapat penghargaan Piala Citra tahun 1988 dan diputar di Festival Film Cannes tahun 1989. Apa judul film yang dimaksud? Cut Nyak Din. Masa? Iya dong. Benar! Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk dua peserta kita malam ini. Saya tidak sangka, walaupun mereka seorang musisi, mereka sangat cerdas. Boleh. Abis menang, baru ore. Nih, 2 juta. Akan kita berikan kepada. Tidak.
kita lihat tim orkes mengumpulkan 20 poin. Dan tim dangdut mengumpulkan 20 poin. Karena ini 2 juta, berarti 1 juta. Tadi kan dia bilang kan buat gue. Iya, tadi hadiahnya. Enggak, ini Pepti, 37. Gue supaya tadi udah janji. Saya kartu kuning, kembali. Daripada rebutan uangnya, buat saya saja. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Di kuis paling spektakuler abad ini. Dreambox Indonesia.